karena Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma jamjam'ana maghfira ma'asuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Siti Rusna, beliau adalah pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Ya, beliau adalah Ibu Siti Rusna yang sebagai tim juri. Berikutnya, Bapak Sinerman Taib, SPD. Beliau adalah kasih pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Kapuas. Dr. Andes Mulyadi, MPD, Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Anggota FKPPI Kabupaten Kapuas. Kami persilakan dimulai dari regu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari regu A berasal dari SMK Negeri 1 Kapuas. Di sebelah kanan saya adalah Aprilia Nita, di sebelah kiri saya Kabia Yunianti dan saya sendiri dari Istirahat. Terima kasih. Dilanjutkan ya, terutama saya. Dilanjutkan dengan Regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami dari Regu B berasal dari SMA Negeri 1 Pulau Petak. Juru bicaranya saya sendiri Yunianti, dengan samping kanan saya dan samping kiri saya. Terima kasih. Kita beri pos dari sekarang. Dilanjutkan dengan Regu C. Perkenalkan, kami dari Regu C, utusan dari SMA Negeri 1 Kuala Kapuas A. Sebagai juru bicara, saya sendiri Rahmat Ali Saputra dan didampingi oleh dua teman saya, yaitu di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Iya, itulah perkenalan dari masing-masing regu dari regu A, B, dan C. Sekali lagi hadirin sekarang kita beri tepuk tangan aplausnya kepada para peserta yang ada di hadapan kita. Kemudian dewan juri dan pengamat.
teori yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta sudra. Mereka dianggap orang-orang buangan. A. Ini salah satu teori Waisa atau B. Teori sudra. B. Teori sudra. Jawaban Regu B benar. Nilai 100. Ya, sekarang kita berikan kepada Regu A yang telah memberikan jawaban benar. Warga negaraan adalah perwujudan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Jawaban benar atau salah? Benar. Jawaban Regu A benar. Nilai 100. Ya, kita berikan lagi kembali kepada peserta Regu A. Nomor 3, PPKI mewakili Kalimantan adalah titik-titik. A.A. Hamidah. Jawaban Regu A benar, nilai 100. Iya, kita berubah kembali kepada Regu A. Berdiri pada tanggal titik-titik-titik 21 Maret 1951. Jawaban Regu A benar, nilai 100. Iya, kita berubah kembali. Jawabannya benar adalah titik-titik-titik Insinyur Soekarno. Jawaban Regu A benar, nilai 100. Iya, itu adalah 5 soal yang telah dijawab oleh Regu A. B. Raja Purnawarman. Jawaban Regu B salah, nilai 0. Jawaban masa yang... pemerintahan Bupati titik-titik-titik. Jawaban Regu B salah, nilai 0. Jawaban yang benar adalah Insinyur Haji Burhanuddin Ali. Ya, kembali nomor 1. Silakan dilempar, Bu. Karena ada waktu, kami persilakan untuk Regu C. Terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS Alabi. Jawaban Regu C benar, nilai 1. Iya, betul. Terbunuh yang telah bisa menjawab. Jawaban nomor 4. Ya, tepuk tangan untuk dewan juri dan pengamat kita pada sore ini.
sebelah kiri saya Arya Bintara Eka Saputra. Iya. Kepertangan yang penting. Hai, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami Regu B dari perwakilan dari MAM Selat Tengah Kuala Kapuas. Saya Jakiana Jumatul Usro sebagai juru bicara. Di sebelah kanan saya Laila Tulpahria dan di sebelah kiri saya Laila Nur Ajija. Iya, kepertangan. Ayo terus maju, 1, 2, 3, go. Dan di sebelah kiri saya untuk Regu A. Mana semangatnya? Angkatan Laut Republik Indonesia adalah titik-titik. Ya, bos. Bagaimana, Dewi Juli? Thank you.